Dalam tugas ini, saya bergabung dengan Satlantas Polres Depok untuk mengatur lalu lintas di kawasan Simpang Margonda Juanda Depok. Saat saya melakukan pengaturan lalu lintas di Simpang Margonda itu, saya melihat dari jauh ada angkutan umum membawa muatan berlebih di atap kendaraan tersebut. Ya, selamat sore. Maaf mengganggu perjalanannya, Bapak. Silakan turun. Ini... Ya, saya nggak tahu. Tadi kan berarti... Ini punya siapa? Dinaikin sendiri. Saya nggak ngambil ini sebenarnya. Oh, gitu. Ya. Ini jadi punya siapa barangnya? Ini punya ada. Ya, ada orangnya. Mana? Orangnya mana? Orangnya dalam. Ya. Bapak bisa turun? Ya. Setelah kami periksa, supir angkot ini sebenarnya tahu kok barang yang di atap kendaraannya dia itu melanggar. Tapi si pengemudi ini harus lebih tegas untuk memilih calon penumpangnya. Ya, selamat sore Bapak. Bapak dari mana? Ya, ini barang punya siapa? Saya mau dagang. Mau dagang ya Pak ya, tapi sudah tahu kan ya kalau angkutan umum ini bawa penumpang ya Pak, bukan bawa barang yang berlebih. Iya, walaupun diikat tapi bahaya Pak ya. Apalagi di situ kondisinya padat kan, kalau misalnya itu jatuh nimbruk orang lain gimana? Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya salah dari supirnya juga. Jadi harusnya di sini mungkin dari penumpang lain yang ada di situ mungkin bisa membantu mengingatkan supirnya untuk tidak menerima penumpang yang akan membawa muatan yang berlebih. Biasanya juga naik angkut. Ya. Jadi biasanya sering ditaruh di atas. Ya, hari sih. Saya tahu Bapak di sini kan juga mencari nafkah ya, mau jualan. Lebih mentingin apa juga pengguna lainnya, soalnya kan bahaya. Ya Pak, untuk sekarang kami beri teguran. Jadi Bapak juga kan sudah tahu kalau Bapak bawa angkutan umum, ya Bapak bawa penumpang, bukan bawa barang yang berlebih, ya. Jadi ketika saya melakukan penertiban, kembali saya menemukan pelanggaran, namun kali ini saya menemukan kendaraan yang tidak menggunakan helm. Sore, maaf mengganggu perjalanannya, Ibu. Ya, bisa dimatikan dulu teleponnya. Adanya tidur. Tidur. Ya, Ibu bisa minggir dikit, Bu. Minggir dikit, Bu. Bukan, ada apa? Ada apa? Dimatiin, sudah dimatiin, Bu, mesinnya, ya. Ibu nggak tahu kalau setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, ya. Ini anak saya kali yang nggak pakai, ya. Kenapa kok nggak dipakein helm? Ketinggalan, ini mau ke mambanya di Cilebut, mau ngambil makanya kita. Makanya saya ini kesini, saya ikat makanya, Bu. Iya, harusnya kalaupun memang nggak ada helm, mau ketinggalan ada, helm. Ada, dua-duanya ada. Iya, ada. Tapi kenapa kok nggak dipakai? Kebayang dong gimana rawannya akan terjadi kecelakaan. Apalagi juga ditambah dua anaknya itu kalau di jalan sering tertidur. Ya, turun dulu mungkin biar nggak susah, ya. Nah, tidur ya, Bu, ya? Iya. Ibu punya dua anak yang suka pada tidur. Nah, tiga malah kan ya. Bahaya, apalagi cuma pakai sarung doang. Kalau ikatannya copot gimana? Ibu jalan lurus terus nggak ngeliatin anaknya. Ya, saya naik kereta. Terus saya ini karena pulang sekolah, mau balik lagi, mau pulang balik doang. Saya nggak lama, cuma nganterin obat doang saya. Langsung balik lagi. Wah, karena Ibu nggak pakai helm, jadi kita hilang ya, Ibu, ya? Nggak apa-apa, kan, Bapak. Iya. Sebagai ibu yang sayang kepada anaknya, ya harusnya menggunakan helm ya kepada anaknya untuk keselamatannya. Harusnya kalau buat melanjutin perjalanan kan anaknya harus bawa helm. Iya. Karena ini nggak ada, Ibu kalau bisa, Ibu berdua naik angkutan umum. Di rumah ada orang nggak buat ngambil motor? Nggak ada, ini makanya saya bawa dua-duanya. Kalau ditelepon dulu suaminya gimana? Suruh kesini. Kejongkongan dia lagi jaga diamat. Aduh, sebentar. Coba telepon suruh kesini. Kalau saya membiarkan ibu tersebut melanjutkan perjalanannya dengan keadaan anaknya juga nggak menggunakan helm, apalagi kita tahu dia dari Depok dia akan mengarah kawasan Bogor yang sekiranya membutuhkan waktu 1,5 jam. Aku ditilang nih, Mas. Ditilang di Depok. Kamu bisa, aku ditilang di Depok. Hati-hati, Kak. Iya. Bu, ini kita kasih solusi yang terbaik untuk ibu sama adik-adiknya. Kenapa saya saranin ibu naik angkutan umum? Karena adiknya nggak pakai helm, ya kan? Bahaya kan kalau dilanjut, apalagi 1,5 jam ibu sendirian, ya kan? Anak-anaknya suka pada tidur, cuman diikat pakai sarung. Ya, itu nggak safety. Jadi nanti bilang sama suaminya, ambil kuncinya di pos Margonda, gitu ya, Bu, ya? Nanti ini motornya sama petugas ditaruh di parkir di sini, ya? Ini kan juga demi keselamatan ibu, ya? Ayo kita jadikan kebiasaan untuk tertib dalam berlalu lintas agar juga memberikan dampak positif bagi anak-anak kita nanti dan juga dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Lagi, sajam kamu mana lagi? Kakak ada, Pak. Kakak ada lagi, Pak. Hah?
Kamu berapa orang tadi? Berapa orang tadi? Saya lihat kamu segerombolan tadi.